Okay, guys. What the hell? Wah, tinggal 14%. Ya. 14%. Kita mau tanam. Halo guys, kita mau tanam melon ini jenis Dalmatian sama cantaloupe. Kayaknya udah dicampur ini. Jadi ini mau kita mulai masukkan ke paket hidroponik. Kasih paket. Contoh satu buat ditanam. Oke, kita coba masukkan ya. Ini memang sengaja kita lakukan penanaman di sore hari. Contohin satu ya. Deketin sini ya. Karena baterai tinggal 13%. Jadi di penanaman yang ketiga ini, karena dua kali tanam tak kemarin gagal semua. Gagalnya yang pertama sudah sampai sekitar 40 HST, tapi habis itu layu karena banyak dimakan semut. Kemudian saya bongkar lagi yang pertama. Itu mungkin berhasil cuman yang hidup itu kemarin di sana guys, di meja 2 kemarin. Itu sekitar ya sekitar 15%-an lah yang hidup yang bisa sampai besar ya melonnya. Kemudian yang kedua sudah lebih baik. Saya sudah sampai di sekitar 50 HST dan melonnya udah gede-gede tuh. Tapi lagi-lagi saya lalai karena semut juga, jadi layu. Semuanya layu. Nah, untuk kali ini saya mau coba penanaman saya kemarin. Ini netpotnya udah saya modifikasi, jadi ini saya potong, guys. Tengahnya saya potong ini. Ini saya potong. Nanti untuk memasukkan netpot yang kecil ke dalam supaya apa? Supaya langsung mengenai air akarnya. Akarnya langsung kena air ya. Tanpa jeda. Jadi, ini kan sudah bagus nih. Langsung masuk ke dalam. Supaya langsung masuk kena air. Jadi ke sini, guys. Nah, ini bisa kita masukkan. Tinggal didorong ya. Tinggal didorong ke bawah. Nah, kita masukkan dulu ya. Berarti guys, harus akarnya sampai kena air. Akarnya kena air supaya penyiramannya juga nanti enggak Ya apa? Enggak mesti harus 24 jam gitu juga enggak apa-apa. Karena udah terendam air ya. Karena udah terendam air. Oh iya benar. Jadi gini guys. Ini udah bisa kita masukkan. Mereng bos. Nah. Itu air emang harus dengan dinding-dindingnya. Mudah-mudahan dengan ini nanti pompanya tidak harus bekerja 24 jam ya guys. Satu seperti ini. Nah, kita coba lagi. Kita masukkan dulu guys. Kan kena air ya. Pantatnya harus kena air. Berarti airnya harus diisi dulu dong. Ya, makanya diisi dulu. Oh guys, dan kita tinggal masukkan bibitnya guys. Nah ini, sudah akarnya udah. Ini tinggi. Udah berapa hari? Ini 4 hari setelah semai. Thank you.
Sementara kita lihat dulu. Ini juga. Coba masuk itu. Nah, terus jalan terus ya. Dan satu lagi, semua sudah terisi. Alright, sisanya akan kita kasih ke sana. Come on, ladies and gentlemen. Ini termasuk yang spesial ya. Tapi kan ini udah jarak-jarakin, tapi masih sisa tetap dikasih ya. Nih, sutet. Wih, tapi nanti udah gede loh ya, nanti beda loh ya. Nanti baru pindah karena ini uniknya mah. Ini di custom guys, dikasih apa ya? Kawat. Iya, dikasih kawat supaya nggak tenggelam karena kemarin lubangnya terlalu dalam. Nggak sesuai. Kita lihat guys. Kok miring ya? Dua lagi nih. Udah gak ada itunya lagi. Tinggal satu. Satunya gimana guys? Satunya nganggau. Oke, satu bisa diambil. Ada sisa. Sisa. Tinggal satu nih guys. Ini yang dua ini udah pasti nggak tumbuh ya. Tinggal satu. Taruh di mana ya sebaiknya? Apakah menjadi cadangan atau dimasukkan ke sini? Mari kita lihat. Kawatnya? Di sini aja nih. Di ujung. Yang kena matahari aja biar bagus. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Terus pengalaman. Ayo cepet ya. Masukin. Ini dalamnya udah dihidupin ya. Pompanya. Oke. Selesai. Ini udah besar nih guys. Ini udah miring nih, gimana nih, dikasih tali nggak nih? Nanti. Jadi kasih tali ya. Oke. Closing statement, man. Oke, terima kasih aktivitas hari ini tanam melon hidroponik jak bucket yang ketiga setelah dua kali yang kemarin gagal terus. Gak apa-apa, karena kita mau banyak belajar yang bagus seperti apa penanaman melon greenhouse dengan beberapa model hidroponik, yaitu jak bucket sama rakit apung. Terima kasih, sampai jumpa lagi.